Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Ketua MPTK Prof. Dr. R. Siti Zuhro dan segenap jajarannya. Kemudian yang terhormat, telah hadir bersama kita, yaitu Rektor Universitas Insan Cita Indonesia, Prof. Laude Masihu Kamaludin dan segenap jajarannya. Terima kasih kepada Bapak Rektor atas support untuk kegiatan yang dipersembahkan oleh mahasiswa UIC pada hari ini. Karena berkat support dari Bapak Rektorlah kita bisa menyelenggarakan kegiatan pada hari ini dan dapat juga memperingati akan hadirnya hari lahir dari Pancasila pada tanggal 1 Juni 2022 ini. Kemudian saya ucapkan Oke. Selanjutnya juga di sini juga ada Prof. To selaku Warek 1 yang juga turut memberikan arahan kepada kami mahasiswa UIC sehingga kami bisa memberanikan diri untuk memberikan persembahan yaitu webinar literasi kebangsaan pada hari ini. Kemudian yang terhormat Ibu Leli selaku Wakil Rektor 2. Beliau juga merupakan salah satu civitas akademika yang selalu memberikan support kepada kami, mahasiswa UIC, sehingga kami bisa menyelenggarakan kegiatan pada hari ini. Kegiatan pada hari ini juga turut disupport oleh beberapa civitas akademika UIC. Di antaranya saya ingin menyapa juga kepada yang terhormat, Ibu Megawati selaku Kepala Divisi Pembinaan Mahasiswa dan Alumni UIC. Mahasiswa UIC dan alumni alumni HMI. Berkat beliau juga kita bisa melaksanakan kegiatan ini berkat jerih payahnya juga sampai ikut beberapa meeting bersama kami agar kegiatan ini dapat terlaksana. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Megawati dan juga yang terhormat ada Ibu Izzati selaku Kadiv PR dan juga tim yang telah membantu suksesnya acara ini. Baik support yang memang benar-benar kita rasakan seperti halnya fasilitas kita pada siang hari ini. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada mahasiswa Universitas Insan Cita Indonesia yang juga turut memeriahkan, juga turut memberikan support atas adanya kegiatan ini. Dan yang saya hormati juga, kemudian yang saya banggakan juga, seluruh tamu undangan dan seluruh peserta literasi kebangsaan UIC yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berkumpul walaupun di dalam ruang virtual ini untuk melaksanakan refleksi hari lahir Pancasila. Dan dalam hal ini kita rumuskan dalam kegiatan literasi kebangsaan dengan tema Menalar Doktrin Hari Pancasila, Disrupsi Sejarah antara 1 Juni dan 18 Agustus. Saya selaku Master of Ceremony akan membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, Garuda Pancasila, dan Mars UIC. Acara yang keempat laporan ketua panitia, dan acara yang kelima pembukaan, serta acara yang keenam hiburan atau pembacaan puisi. Dan acara yang ketujuh merupakan acara inti kita, yaitu webinar literasi kebangsaan UIC. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah
tadi acara kita pada siang hari ini menuai keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berlanjut kepada acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Kanda Muhammad Haryanto. Kepada Kakanda, disilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ Sadaqallahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahummarhamna bil Quran. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami banggakan dan yang kami hormati, pembacaan ayat suci Al-Quran telah dibacakan, kemudian melangkah pada acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Garuda Pancasila, dan Mars Uichi.
Assalamualaikum. Kedengaran. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, baru aja turun dari pesawat nih. Oh, jadi terima kasih. Apa selamat datang, harus, Bro. Iya, apa yang harus saya lakukan? Baik, kami baru pembukaan, Pak. Oh iya. Baik. Terima kasih. Baik, hati-hati di jalan ya, Pak ya. Iya, ya ini baru aja turun. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak, sudah bisa bergabung. Baik, bisa saya lanjutkan?
Ya, untuk lebih efisien waktu, mari kita lanjutkan untuk acara berikutnya, yaitu ada laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Hani Khairun Nisa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya sampaikan terima kasih banyak dan rasa hormat saya kepada Prof. Laode Masih Hukamaludin selaku Rektor, kemudian juga Prof. Jaswar Koto selaku Wakil Rektor Akademik 1, kemudian juga ada Ibu Leli selaku Warek 2, ada Mbak Megawati selaku Kepala Divisi Pembinaan Mahasiswa dan Alumni, juga kepada Mbak Izati selaku Kadif PR dan juga jajaran tim yang sudah sangat membantu kami panitia untuk bisa terselenggaranya kegiatan literasi kebangsaan WICI dalam webinar Menalar Doktrin Pancasila Disrupsi Sejarah antara 1 Juni dan 18 Agustus. Dan juga kepada seluruh sivitas akademik yang telah membantu kegiatan ini sehingga berjalan lancar insya Allah, dan juga kepada seluruh undangan, baik itu teman-teman mahasiswa UICI ataupun rekan-rekan kader HMI dan juga senior dari Kahmi, begitu ya. Saya berterima kasih banyak untuk kesediaannya meluangkan waktu di dalam forum kita kali ini. Semoga apa yang bisa kita petik di webinar kali ini membawa keberkahan untuk bangsa kita. Bagaimana dasar pemikiran kami menyelenggarakan kegiatan ini bahwa beranjak dari pro dan kontra mengenai hari lahir Pancasila, begitu ya, yang juga ditetapkan sebagai hari libur nasional oleh Bapak Presiden di tahun 2016 yang lalu melalui Kepres beliau nomor 24 menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan dari pidato Insinyur Soekarno di sidang BPUPK pada tanggal tersebut, sehingga hal-hal tersebut merupakan salah satu pertimbangan di mana Kepres juga bertujuan agar bangsa Indonesia mengetahui asal-usul Pancasila yang merupakan ideologi dari negara Republik Indonesia kita. Namun hal ini tidak lepas dari perdebatan yang saat ini juga masih berlangsung di kalangan akademik ataupun masyarakat umum, juga para politisi dan sejarawan, sehingga beberapa pihak masih menilai keputusan presiden tersebut mengecilkan peranan pendiri bangsa lainnya dan kurang cermat dalam membaca fakta sejarah. Hal ini kemudian yang menjadi pertimbangan kami untuk mengadakan webinar kali ini, yang mana webinar kali ini juga merupakan bagian dari rangkaian kegiatan literasi kebangsaan UICI ke depannya dalam beberapa waktu ke depan. Insya Allah kami juga akan mengadakan FGD atau focus group discussion. Insya Allah juga mengundang teman-teman atau pihak akademik dari luar UICI agar kita juga bisa membincang hal ini lebih dalam lagi, begitu ya, menggali akar sejarah sehingga masyarakat juga bisa terinformasi dengan baik. Kita bisa mengkaji ulang sejarah lahirnya Pancasila, yang mana ini tentu penting untuk ditelusuri kebenarannya akan fakta sejarah yang ada, begitu ya. Dan tidak lupa agar masyarakat juga lebih memahami nilai-nilai dari lahirnya Pancasila ini, juga bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, kami juga berharap teman-teman yang menjadi bagian dari generasi milenial dan juga mungkin ke depannya kita berinteraksi juga dengan generasi yang digital native, begitu ya, penting juga untuk menghasilkan sesuatu dari forum webinar dan juga FGD nanti terkait kepemimpinan yang transparan di era digital. Gunanya agar mencegah
dan juga meminimalisir penyimpangan sejarah dalam hal ini baik itu dari segi literasi secara tekstual ataupun secara digital begitu ya. Harapannya FGD dan juga webinar ini bisa menghasilkan suatu rekomendasi kepada pihak pemerintah agar pengaplikasian literasi sejarah melalui inovasi digital di mana generasi digital natif juga dapat memetik hikmah dan kebermanfaatan dari penelusuran kebenaran sejarah dengan lebih mudah, transparan, dan juga valid. Dengan demikian, kami selaku panitia dan juga didukung penuh oleh Divisi Kemahasiswaan UICI menyelenggarakan webinar nasional yang bertemakan Menalar Doktrin Pancasila Disrupsi Sejarah antara 1 Juni dan 18 Agustus. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini dan juga kita serap ilmunya dari Dr. Anhar Gonggong dapat bermanfaat untuk perkembangan sejarah kita ke depannya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jajaran Rektorat Universitas Insan Cita Indonesia dan juga seluruh pihak-pihak yang telah membantu. Semoga apa yang kita usahakan menjadi berkah dan juga menjadi petunjuk yang baik begitu ya di dan juga menjadi rahmat bagi bangsa Indonesia. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang begitu hangat yang telah dilaporkan oleh ketua panitia kita, Mbak Hani. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, yang merupakan acara yang kita tunggu, yaitu pembukaan acara yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Insan Cita Indonesia kepada Bapak Prof. Dr. Laude Masihu Kamaludin. Kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati. Assalamualaikum. Kedengaran enggak? Terdengar, Pak. Iya. Wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Marilah kita pada siang hari yang berbahagia ini tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan izin. Prof, suaranya dimute. Ya, kedengaran suaranya? Sudah, Prof. Kedengaran, okay. Prof. Baik. Marilah kita pada kesempatan yang berbahagia ini tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga mampu hadir dalam acara yang luar biasa ini memperingati hari lahirnya Pancasila. Salawat dan salam tentunya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan para sahabat-sahabat beliau. Hadirin yang berbahagia, yang saya hormati, pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada Dr. Anhar Gonggong yang akan menjadi bintang pembicara kita pada siang hari ini untuk memberikan pencerahan kepada kita tentang baik sejarah maupun makna dari Pancasila sebagai bagian dari pegangan bangsa kita. Kemudian saya
ucapkan terima kasih kepada Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2 yang telah hadir, kemudian sudah barang tentu Kepala Divisi Kemahasiswaan dan Alumni, juga semua Kaprodi dan PR yang telah mendukung semua acara ini. Dan semua tentunya kepada rekan-rekan atau adik-adik mahasiswa yang hadir pada kesempatan ini, para tamu baik HMI maupun KAHMI yang menyebar dari seluruh Indonesia yang telah tadi disampaikan oleh moderator kita yang cantik, Mbak Yunin Nikmah. Kemudian kepada Ketua Panitia, Mbak Hani Hairunisha, yang telah menyampaikan latar belakang diadakannya acara kita pada hari ini. Sebagaimana kita ketahui, Pancasila sebagai dasar negara juga adalah ideologi negara. Setiap kali kita memperingati hari kelahiran Pancasila ini sesuai dengan tema yang telah diberikan dengan baik, kita selalu berhadapan dengan perasaan mendua. Mendua karena Pancasila yang dirumuskan oleh para founding fathers, yaitu suatu ideologi negara, dasar negara yang inklusif, yang dapat merekonsiliasikan seluruh perbedaan dari suku-suku bangsa Indonesia secara humanis, sehingga kita dapat bersatu dalam keadaan yang cukup baik secara ideal. Nah, di lain pihak, kita cemas-cemas berat karena adanya kesenjangan yang cukup lebar antara idealisme Pancasila dengan kenyataan yang ada. Kemanapun kita melangkah, kita menuhi fakta-fakta di dalam kehidupan kita ini, ada pertanyaan, apakah betul fakta-fakta kehidupan kenegaraan kita ini sesuai dengan Pancasila atau tidak? Itu pertanyaan yang akan menggoda kita selalu merenung. Karena kita lihat ekonomi dibangun penuh dengan KKN dan nepotisme. Hukum penuh dengan ketidakpastian dan ketidakadilan. Sosial terjadi fragmentasi di antara kita. Dan kemudian Bhinneka Tunggal Ika hanya menjadi suatu slogan, tetapi fragmentasi masyarakat kita tetap berlangsung. Dengan memperingati hari lahirnya Pancasila ini, kita sebaiknya ingin mendengarkan juga seperti apa sejarahnya, seperti apa gagasannya, karena di dunia ini hanya ada 3 negara yang dibangun atas dasar sebuah gagasan atau ide. Nah, 3 negara tersebut, yang paling tua adalah Amerika Serikat dibangun atas dasar Declaration of Independence, gagasannya. Kemudian Indonesia dibangun atas gagasan Pancasila, yaitu ideologi dan dasar negara yang kita semua di dalamnya terakomodasi mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Kemudian ada satu lagi negara yang dibangun dalam atas dasar manifesto politik komunis yang disebut Uni Soviet, tapi kemudian dalam usia yang 70 tahun manifesto komunis itu bubar karena dibangun atas dasar pemaksaan sehingga kemudian akhirnya bubar, tidak tahan terhadap perkembangan zaman. Oleh karena itu kita berharap bahwa Amerika tumbuh dan berkembang menjadi negara maju dengan Declaration of Independence-nya, maka Indonesia dengan Pancasilanya masih seperti sekarang ini. Kita akan mendengarkan penjelasan yang lebih uraian yang lebih detail dalam aspek kesejarahan, dalam aspek ketatanegaraan dari tamu kita, dosen kita yang kita hormati, Dr. Anap Longo, yang sebentar lagi akan menyampaikan pandangan-pandangannya. Saya cukupkan di situ sebagai rektor, saya ingin menyampaikan sekali lagi, terima kasih kepada mahasiswa, terutama Ketua Panitia, Mbak Hani Hairunisha,
kemudian kepada seluruh tim yang telah bekerja dan moderator yang memimpin pada siang hari ini. Baiklah, saya mengakhir sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut, MC. MC-nya terlempar kali ya. Mohon maaf, barusan ada kendala teknis. Baik, silakan dilanjut, Mbak. Baik. Ya. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Rektor Prof. Dr. Laude Masihu Kamaludin yang telah memberikan sambutan hangat kepada kami. Cek. Ya, sudah bisa, Mbak? Sudah bisa, iya bisa. Mohon maaf, ya. Ini kendala teknis, saya juga kurang paham, mungkin jaringan. Ya, mohon maaf, Prof. Astagfirullahaladzim. Cek. Ini malah aku sendirian. Clear, Mbak. Masuk, Mbak, masuk. Kami lanjut. Ya, baik, saya lanjutkan. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Rektor atas sambutan hangat yang telah diberikan. Dengan diberikan sambutan hangat tersebut, maka resmi acara kita yaitu Literasi Kebangsaan UIC telah dibuka oleh beliau. Selanjutnya, kami juga ingin memberitahukan bahwa kepada seluruh peserta, di sini kami akan nantinya akan memberikan giveaway bagi peserta yang pertama kategori on cam dari awal webinar ini hingga akhir on cam, dan yang kedua kategori peserta yang aktif di dalam forum untuk bertanya ataupun diskusi dengan pemateri kita, kemudian kategori yang ketiga yaitu peserta yang beruntung di dalam menjawab Q&A. Jadi bagi teman-teman untuk selalu stay on cam dan aktif di dalam kegiatan ini. Kemudian link absensi nantinya juga akan kami bagikan, dan akan peserta juga akan mendapatkan e-sertifikat untuk kegiatan ini, sehingga diharapkan peserta untuk terus aktif dari awal hingga akhir kegiatan ini. Baik, untuk lebih mengefisien waktu, agar hadirin sekalian tidak merasa tegang, kita juga akan memberikan persembahan yang mana berasal dari persembahan mahasiswa UIC yang tergabung dalam Union Acting dan Puisi. Dalam hal ini akan memberikan persembahan pembacaan puisi. Kepadanya dipersilakan. Malu aku jadi orang Indonesia. Karya Taufik Ismail. Di negeriku yang didirikan pejuang religius,
kini dikuasai pejabat rakus. Kejahatan bukan kelas maling sawit, melainkan permainan lahan duit. Di negeriku yang dulu agamis, sekarang bercampur liberalis. Sedikit komunis. Ulama-ulama diancam karena tak punya pistol. Yang mengancam tinggal troll. Hukum-hukum keadilan tergadaikan kepentingan politis. Akidah-akidah tergadai materialistis. Aku hidup di negara mayoritas beragama Islam. Tapi kami tersudut dan terancam. Telah habis sabarku. Telah habis sabar kami. Pada presiden yang tak solutif, pada dewan dan majelis yang tak bermufakat, pada semua bullshit yang menggema saat pemilu, pada nafsu yang didukung asing dan asing. Rakyat kelas teri tak berdosa pun digoreng. Kusaksikan keindahan negara yang menegakkan khilafah. Diceritakan hidup mereka sejahtera. Lalu ditanya, dari mana asalku? Kusembunyikan muka. Tak kujawab, aku dari Indonesia. Negara yang kini tumbuh benih Islamofobia. Saya Rasul Firdaus, Prodi Informatika. Perkenalkan, nama saya Raden Andini Putri Prameswari dari Prodi Bisnis Digital. Wah, sudah cukup. Iya, keren ya penampilannya. Dalam banget sepertinya, seperti itu. Dalam banget baca puisinya. Ya, itu merupakan penampilan dari salah satu mahasiswa dan mahasiswi UIC yang tergabung dalam Union Acting dan Puisi. Cek. Sekali lagi mohon maaf ada kendala lagi. Ya, jadi di UIC itu terdapat beberapa union yang salah satunya memberikan wadah kepada mahasiswa untuk aktif di dalam acting dan puisi. Dan hadirin yang kami hormati, sekali lagi ingin kami sampaikan informasi ini bahwa nanti pada pertengahan acara inti kita akan ada penilaian kepada peserta yang aktif bertanya. Kepada peserta yang aktif atau on cam dari awal dimulainya acara ini hingga akhir, dan juga peserta yang beruntung memenangkan Q&A. Baik, agar tidak penasaran, kita lanjut kepada acara inti kita, yaitu webinar literasi kebangsaan Universitas Insan Cita Indonesia dengan tema Menalar Doktrin Hari Pancasila, Disrupsi Sejarah Antara 1 Juni dan 18 Agustus. Dalam hal ini, kita akan dipandu oleh moderator kita dari mahasiswa UIC Angkatan 1, yaitu Kakak Ayunin Nikmah.
Halo, Assalamualaikum. Mbak. Halo, Mbak Yuni. Oke, jadi hadirin yang kami hormati, inilah moderator kita yang merupakan mahasiswi UIC Angkatan 1, Mbak Ayunin Nikmah. Selanjutnya untuk sesi webinar ini saya pasrahkan kepada Mbak Ayunin. Ya. Oke. Kita silakan Mbak Ayunin. Oke, terima kasih Mbak Zahrotul Habibah. Kebetulan juga di komunikasi digital juga ya Mbak ya kita. Ya. Ya. Oke, saya ambil alih. Sebelumnya hadirin sekalian, perkenalkan saya Ayunin Nikmah. Saya juga dari komunikasi digital. Saat ini sudah di semester 2. Jadi saya merupakan angkatan pertama. Dan saya juga sudah merasakan betapa hebatnya UIC, betapa hebatnya sistem UIC, dan semuanya serba mudah. Meskipun ya paling mentok kendala kita di sinyal. Itu. Oke, hadirin peserta webinar sekalian. Langsung saja kita masuki acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga ada sesi tanya-jawab setelah pemateri menyampaikan materinya. Namun sebelumnya, saya ingin menyapa seluruh sivitas akademika UIC dan seluruh partisipan yang ada di ruang Zoom meeting terlebih dahulu. Pertama, yang terhormat, Profesor Dr. Raden Siti Zuhro, MA, selaku Ketua MPTK beserta jajarannya. Yang terhormat, Profesor Dr. Laude Masihu Kamaludin, Magister of Science, Magister of Engineering, selaku Rektor Universitas Insan Cita Indonesia. Yang kami hormati, Dr. Engineering Jaswar Koto, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik. Yang kami hormati pula, Ibu Leli Pelitasari Subekti, SPME, selaku Wakil Rektor Bidang Non-Akademik. Tak lupa pula, pemateri kita pada siang hari ini, Dr. Anhar Gonggong, yang sudah hadir bersama kita. Dan yang juga yang saya hormati, yang sudah sangat sangat membantu kelancaran acara ini, Ibu Megawati, selaku Kepala Divisi Pembina Mahasiswa dan Alumni, juga Ibu Izati Zepania, selaku Kadiv Public Relations dan timnya. Dan yang saya cintai, saya banggakan tamu undangan dan seluruh partisipan yang telah hadir di Zoom meeting siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, siang ini kita akan mengikuti webinar literasi kebangsaan yang diselenggarakan oleh mahasiswa UIC dengan tema Menalar Doktrin Hari Pancasila, Disrupsi Sejarah Antara 1 Juni dan 18 Agustus. Webinar ini bertujuan agar masyarakat, khususnya kaum muda, lebih tercerahkan dan kritis mengenai hari lahirnya Pancasila, serta dapat memberikan rekomendasi ilmiah atau akademis pada pemerintah untuk kembali meluruskan sejarah. Sebagaimana kita ketahui, hari ini adalah hari libur nasional untuk memperingati hari lahir Pancasila. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Panitia tadi, bahwa keputusan Presiden kemarin, nomor 24 tahun 2016, Presiden Joko Widodo, menetapkan 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila, dan juga sebagai hari libur nasional. Namun, ada beberapa pakar yang berpendapat bahwa hari lahir Pancasila adalah tanggal 18 Agustus 1945, bukan 1 Juni. Nah, hal ini merujuk pada butir-butir Pancasila yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada saat rapat BPUPK di Bandung 1 Juni 1945 dengan butir-butir Pancasila yang ditetapkan PPKI pada 18 Agustus 1945. Lantas, bagaimana sesungguhnya alur fakta sejarah hari lahir Pancasila ini? Nah, oke, kita akan bahas tuntas di forum ini bersama pemateri yang sudah tidak asing lagi ya untuk kita. Namun sebelumnya, ada hal yang lebih menarik untuk membuat kita lebih refresh lah. Nggak tegang ya, meskipun ini adalah jam-jam rawan dan mungkin ya
apa ya, nalar kritis kita mungkin agak menurun ya, karena baru bangun tidur atau mungkin baru selesai bekerja gitu ya. Kami dari panitia ingin memberikan kuis, sebuah kuis yang sangat menarik. Jadi untuk teknisnya saya kembalikan ke yang bertanggung jawab. Di sini ada Bang Badi. Bang Badi, halo. Ya, halo Mbak Yunin. Ya. Oke. Boleh mungkin sebelum kita masuk materi biar enggak terlalu tegang gitu ya, Bang ya. Siap. Kuis dulu. Monggo Bang Badi. Dijelaskan teknis kuisnya bagaimana. Silahkan. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman UICI semuanya. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang semuanya ya, selamat sore. Ya, betul yang tadi dikatakan, mungkin yang belum makan siang pada lemes gitu ya. Oke, sebelumnya ingin menyapa sebentar. Assalamualaikum Prof. Laude, gimana kabarnya Prof? Sehat, assalamualaikum. Waalaikumsalam, semua sehat-sehat, baik-baik aja, tenang. Sehat. Prof. Jaswar, apa kabar Prof? Hadir Prof? Dan juga hadir juga Bu Leli. Bu Leli, apa kabar Bu Leli? Assalamualaikum, sudah hadir? Waalaikumsalam Mas Badi, saya standby dari awal. Alhamdulillah, lanjut. Luar biasa. Ya. Baik ya. Oke, lanjut teman-teman semua. Mari kita fokus bersama, fokus untuk menjawab game. Gamenya insya Allah nggak susah-susah banget gitu ya, ada 10. Cuman teknisnya yang pertama yaitu, teman-teman siapkan, ada orang jualan tape SMS-nya. Ya sebentar, mohon maaf. Iklan sebentar. Oke, yang pertama kuis ini akan kita laksanakan di ruang Telegram, di grup Telegram. Nah, teman-teman sekalian, silahkan siapkan Telegramnya masing-masing. Nah, kita kirim untuk linknya di room chat ya. Bang Badi, izin ya. Siapa aja nih yang boleh ikut kuisnya ya, sebentar. Nih? Ini nanti saya jelasin ya. Oke. Okay. Oke, untuk Bang Enda hadir Bang Enda? Ya. Nah, mungkin sambil kasih backsound belakangnya biar nggak garing gitu ya. Oke, untuk yang ikut ini, yang pertama, kategori ada 6 ya. Ada 6, nanti teman-teman yang berhasil menjawab kuis peringkat 1, 2, 3, masing-masing mendapatkan pulsa 100.000. Wow, lumayan kan buat isi pulsa kan? Isi pulsa buat ganti kuota teman-teman semua. Dan yang ketiga nanti, yaitu siapa yang berhasil menjawab pertanyaannya Dr. Anhar, siap-siap nanti juga akan dapat pulsa sebesar 100.000. Nah, yang kedua, berarti tadi udah ya, kuis sudah, terus yang berhasil menjawab pertanyaan, yang ketiga nih, siapa yang open kamera dari awal sampai akhir, nanti dia juga akan dapat 100.000 buat ganti kuotanya. Dan yang terakhir, partisipan yang aktif dalam diskusi nanti, siap-siap nanti mendapat giveaway pulsa juga, semuanya rata 100.000. Bagaimana? Asyik kan? Nah, oke, okay. Untuk itu maka teman-teman nih yang ingin mendapatkan tersebut, untuk kuis Pancasila ini diperuntukkan bagi semuanya, karena kuis ini yang tahu soalnya cuma saya yang garap ya. Insya Allah gampang-gampang, panitia pun silahkan ya. Jadi semangat Mbak Ayunin, silahkan ikut. Oke, okay, siap ya. Oke. Okay. Udah Bang, udah join pertama nih. Oh, siap nih, kita lihat tuh udah mulai banyak nih Bang Enda. Saya share screen sebentar. Oke, kita lihat ya, di sini sudah ada nih ya, udah banyak. Balando, Bang Dimas, Bang Khalis ya, selamat datang semuanya ya, masuk ke roomnya. Silakan, baru 21 orang. Silakan, kita kasih kesempatan 1 menit dari sekarang. Silakan, linknya ada di room chat Zoom ya. Silakan masuk nih, baru keluar 22 orang nih. Artinya makin banyak kesempatan kita buat mendapatkannya. Ayo, silakan. 1 menit dari sekarang.
Sekarang waktu menunjukkan jam 2.54, 5.55 kita mulai kuisnya. Oke, kita tunggu teman-teman. Silahkan yang belum masuk, ayo ajak teman-temannya. Ya, lanjut Bang Hendra, backsoundnya. Oke, 26, baru 26 nih. Baru 6. Ya. Mas yang mau main. Oke, okay. 26 masih, ayo. Aku juga ayo, join. Semuanya bisa masuk, Pak. Juga join. Mana linknya? Banyak nih. Dan jangan lupa ya, nanti teman-teman semua kasih nomor yang aktif nanti yang juara ya. Dan di sini nanti semuanya itu soalnya karena belum ada yang tahu. Yur, nanti Murni ini nggak ada yang apa namanya nyontek, insya Allah. Nah. Oke, masih nunggu 28. Ayo terus, nggak apa-apa. Ini saya buka kuisnya, saya kirim ya. Ya terus seperti masih banyak yang masukkan. Dan nanti kuis itu nanti bisa dibuka sama orang-orang yang sudah masuk duluan. Ketika udah ditutup dia nggak bisa lagi. Oke, kita tutup bersama-sama ya. Untuk waktunya kita hitung mundur dari sekarang. 10 9 8 7 6 5 4, 3, 2, 1. Oke, soal saya share. Siap-siap teman-teman ya. Nah, kuis sudah di-share ya teman-teman. Silakan dikerjakan. Yuk, waktunya nggak lama karena satu soalnya cuma 10 detik ya. Ya. Jadi 1 menit dari sekarang ya. Mohon maaf teman-teman yang masuk tapi telat, sepertinya nggak bisa buka chatan yang dari atas ya, chat yang di atas. Yuk Bang Endra, dilanjut Bang. Oke, kita tunggu waktunya. Oke. Ya mohon maaf teman-teman yang tadi udah masuk tapi terlambat belum bisa masuk ya. Oke, untuk itu kita hitung dari sekarang ya, 10 detik ke belakang karena waktunya itu sebentar. 10 9 9 8 7 6 Ayo semangat. 5, 6, 5. 4. 3. 2. 1. Oke, ya waktunya sudah selesai ya, sudah selesai. Untuk jawaban nanti ada rekapannya ya, rekapannya mau kita umumkan sekarang atau nanti di akhir acara nih Mbak Yunin? Sekarang. Kayaknya enakan di akhir deh, biar pada penasaran. Ya. Kan nanti kita mau dengerin Prof. Anhar dulu kan. Oh, siap. Oke, teman-teman kita sudah ada jawabannya. Tenang aja ya, kita pure nanti peringkat 1, 2, 3 itu sudah ada semua.
akan kita kasih tahu jawabannya di akhir acara. Siap-siap ya, nanti yang dapat kita ucapkan selamat buat teman-teman semua. Terima kasih. Waktu untuk selanjutnya saya kasihkan ke Mbak Ayunin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup menegangkan ya Bang ya, karena waktunya tuh mepet banget. Keren buat yang jawab benar semuanya. Makasih Bang Badi waktunya. Ya, sekarang sama-sama. Kita balik lagi ke acara kita, yaitu penyampaian materi. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari Prof. Anhar. Izin Prof. Ya. Nama Anhar Gonggong, lahir pada 14 Agustus 1943, pendidikan S1 Universitas Gajah Mada, Yogyakarta tahun 1976, S2, wah di London nih, di Belanda ya. Susah bacanya, Prof. Next ya, Prof ya. Ada di Universiteit Leiden, negeri Belanda. Mohon maaf kalau salah penyebutannya, Prof. S3, Doktor Ilmu Sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia pada tahun 1990. Karir beliau sangat banyak, jadi saya baca yang singkat aja. Beliau pernah menjadi Deputi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Bidang Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia pada 2001 sampai 2003. Dosen pembimbing Bidang Studi Sejarah pada program Pascasarjana Universitas Indonesia sejak 1991 dan jurusan Sejarah di Universitas Negeri Jakarta sejak 2001. Staf pengajar di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta, sejak 1984. Dan saat ini, beliau sedang menjadi dosen di Universitas Insan Cita Indonesia, sejak 2021 kemarin. Saya bacakan juga karya yang sudah ditulis oleh Prof. Anhar. Yang pertama ada Haji Umar Said Cokroaminoto, 1984, ada Abdul Kahar Muzakar dari Patriot hingga Pemberontak, 1992 dan 2004. Terus Indonesia, Demokrasi dan Masa Depan, Pergumulan Antara Masyarakat Warisan dengan Masyarakat Merdeka Ciptaan pada tahun 2002. Selamat siang, Pak Anhar. Mohon maaf, Pak, masih di mute. Izin, Pak Anhar masih di mute. Yeah. Iya, terima kasih udah nyampe. Kita kedengaran. Alhamdulillah. Iya, ya, ini apa saya kabar? Sudah dekat dulu. Nanti saya turun ganti, tapi ini masih macet. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para wakil rektor, moderator, ketua panitia, para mahasiswa dan para yang hadir dalam pertemuan yang sangat berguna ini. Saya diminta untuk bicara tentang bagaimana sih Pancasila itu dari awal sampai menjadi dasar negara di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Begini, istilah lahirnya Pancasila itu sebenarnya adalah judul buku. Jadi setelah Soekarno berbicara pada tanggal 1 Juni 1945, baru kemudian pada tahun 47 konsep yang diajukannya itu diterbitkan dengan judul lahirnya Pancasila. Jadi judul buku kecil itu diterbitkan, isinya memang adalah pidato Soekarno tanggal 1 Juni. Dan judul buku kecil itu adalah
lahirnya Pancasila. Jadi istilah lahirnya Pancasila itu sudah dari tahun 47. Gitu. Nah, ada kekeliruan orang di dalam melihat Pancasila ini dalam berbagai perspektif. Ambil sebagai contoh pertanyaan, apakah 1 Juni itu Indonesia 1 Juni itu Pancasila sudah dasar negara? Ya jelas belum. Lawan kita belum merdeka kok. Oleh karena itu, dosen saya, Profesor Notonegoro, menggunakan istilah ada dua calon dasar negara menurut Profesor Notonegoro, dosen saya di Gajah Mada. Yaitu tanggal 1 Juni adalah calon dasar negara yang dirumuskan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni. Calon dasar yang kedua adalah yang dirumuskan pada tanggal 22 Juni yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta, dan nama ini, istilah ini adalah istilah yang diberikan oleh Yamin sebagai anggota Panitia 9. Nah, baru kemudian pada tanggal 18 Agustus, baru menjadi dasar negara. Karena kemarinnya, yaitu 17 Agustus 45, kita menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi 17 Agustus itu yang menyatakan kemerdekaannya adalah bangsa Indonesia. Belum ada negara 17 Agustus itu. Besoknya tanggal 18 Agustus baru ada negara bersama-sama dengan dirumuskannya berbagai hal, termasuk diterimanya butir-butir Pancasila menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Lalu kemudian ada wilayah negara, ada penentuan presiden dan wakil presiden, lalu kemudian ada menteri-menteri dan sebagainya. Jadi singkatnya dalam perjalanannya seperti itu. Jadi tetapi begini, mengapa orang sering terjadi perdebatan? Karena memang persoalan dasar negara kita itu adalah sesuatu yang diciptakan tetapi orang salah tangkap. Pancasila sebagai dasar negara itu adalah merupakan konsensus dari dua kekuatan yang memang selama kita berjuang, memperjuangkan kemerdekaan, memang hanya selalu ada dua kekuatan, yaitu kekuatan nasionalis sekuler dan kekuatan nasionalis islami. Gitu. Nah, siapa yang berdialog di situ? Ya, mereka berdua, dalam arti kata orang-orang dari pihak sekuler dan dari pihak Islam. Fakta sejarahnya begitu. Jadi misalnya, ketika Soekarno selesai mengucapkan 1 Juni, atau begini sebelum kalian yang keliru juga, begini, pertanyaan dari Ketua BPUPK Rajiman, yaitu, kalau kelak kita merdeka, apa dasar negara kita? Pertanyaannya itu. Dan Rajiman minta agar supaya semua 62 anggota itu menjawab pertanyaannya. Nah, tetapi menurut Hatta, di dalam bukunya Memoir, dalam rangka memperingati 100 tahun usia Bung Hatta, itu ketika Rajiman membuat pertanyaan itu atau mengajukan pertanyaan itu, anggota lainnya
ragu untuk menjawab. Karena apa? Nanti kita bertele-tele bicara tentang filsafat, tentang segala macam dan segala macam. Menurut Hatta, ini pernyataan Hatta, satu-satunya orang yang memberikan jawaban dengan jelas dan berani bersedia untuk memberikan jawaban itu hanya Soekarno. Itu pernyataan Bung Hatta. Dan Anda harus ingat, antara Soekarno dan Hatta itu sejak tahun 30-an tidak pernah sependapat. Dia selalu berbeda pendapat. Dia baru bersatu ketika 45-49 jadi Dewi Tunggal. Setelah tahun 50-an akhirnya pecah lagi, bahkan Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Ini hanya untuk menunjukkan bagaimana seorang Hatta yang dalam berbagai hal berbeda pendapat dengan Soekarno menunjukkan pada kita bahwa ketika menjawab pertanyaan Rajiman, satu-satunya orang, ini pernyataan Hatta bukan pernyataan saya, satu-satunya anggota yang memberikan jawaban secara jelas dan lengkap hanya Soekarno. Itu pernyataan Pak Hatta. Nah baik, setelah Soekarno bicara tentang 1 Juni dengan jelas, itu sekitar 1 jam, dan tepuk tangan yang diperoleh dari seluruh anggota itu paling tidak 24 kali. Jadi ketika dia berpidato, anggota itu bertepuk tangan paling tidak 24 kali dari data yang saya peroleh. Nah, lalu setelah selesai pidato, dan ini baru saja saya dapat informasi itu dari sebuah literatur, yang pertama adalah ketika Soekarno selesai, tapi ini sudah banyak dikemukakan, maka Rajiman membentuk panitia 8 dan menyatakan bahwa membicarakan dasar negara dan dasar pembicaraannya adalah berdasarkan pidato Soekarno. Itu pernyataan Rajiman sambil membentuk panitia 8. Tetapi panitia 8 ini nanti diganti oleh Soekarno pada esok harinya menjadi panitia 9 dan diseimbangkan. Waktu Rajiman membuat panitia 8, wakil Islam itu hanya 2. 6 lainnya itu adalah sekuler. Nah, oleh Hatta, oleh Soekarno, hal ini dianggap tidak jujur gitu. Lalu kemudian dia ada 38 anggota yang tidak pergi, lalu oleh Soekarno ke-38 anggota itu dikumpulkan, lalu kemudian rapat dibentuklah panitia 9 dengan tugas membuat rumusan dari dasar negara berdasarkan pidato Soekarno. Jadi yaitu apa yang kita kenal dengan hasilnya Piagam Jakarta. Jadi jangan salah orang, Piagam Jakarta itu juga Pancasila sebenarnya. Hanya Yamin yang memberikan nama Piagam Jakarta. Gitu. Tapi sebenarnya intinya adalah, dan memang kan yang masuk ke dalam pembukaan Undang Dasar 45 adalah Piagam Jakarta dengan menghilangkan istilah 7 kata itu diganti dengan 3 kata, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, oleh karena itu memang sering orang salah melihat persoalan-persoalan seperti ini. Itu. Jadi Soekarno itu selalu berusaha memperlihatkan bahwa tidak boleh ada di antara kita yang selalu terlalu dominan. Nanti setelah merdeka baru terlihat dalam demokrasi terpimpin. Tapi dalam proses menuju kepada kemerdekaan, Soekarno selalu berusaha
memberikan keseimbangan antara kedua kekuatan itu, karena memang hanya kedua kekuatan itu yang selalu memperlihatkan perlawanannya sedemikian rupa, sehingga kita berhasil menjadi bangsa yang merdeka. Gitu. Nah, itu satu. Lalu ketika Soekarno selesai pidato, ini pernyataan yang berjudul Soekarno dan Partai Politik, diterbitkan dalam rangka 100 tahun Soekarno juga. Nah, apa fakta yang dikemukakan oleh Soekarno ketika itu? Dia katakan begini, begitu saya selesai memberikan rumusan jawaban saya dengan Pancasila itu, maka Ki Hajar Dewantoro segera minta untuk berbicara dan diberikan. Nah, Ki Hajar Dewantoro mengatakan, mari kita terima apa yang dikemukakan oleh Bung Karno sebagai dasar negara dan tidak perlu yang lain. Itu pernyataan Soekarno. Jadi orang pertama yang mendukung Pancasila rumusan Soekarno untuk menjadi dasar negara, yaitu adalah Ki Hajar Dewantoro. Jadi kalau Rajiman tadi membentuk Panitia 8, lalu mengatakan rumuskan dasar negara berdasarkan pidato Soekarno, dan dia bentuk panitia itu, maka Ki Hajar Dewantoro menurut Soekarno adalah orang pertama yang menyatakan bahwa mari kita terima yang namanya Pancasila yang dirumuskan oleh Bung Karno. Itu, ini fakta-fakta yang saya kemukakan berdasarkan apa yang saya peroleh dari berbagai sumber. Nah, lalu kemudian, nah ini jadi persoalan sebenarnya. Sebenarnya awalnya Piagam Jakarta itu rencananya adalah akan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar yang akan dirumuskan nanti kalau kita sudah merdeka. Dan bahkan nanti ketika kita akan menyatakan kemerdekaan, maka yang akan dibacakan sebagai teks proklamasi ya Piagam Jakarta itu. Jadi ada dua kemungkinan fungsi daripada Piagam Jakarta itu. Andai kata Soekarno-Hatta tidak menyatakan kemerdekaan tanggal 17 Agustus dan berlanjut dengan situasi yang lain, maka sebenarnya, dan itu disepakati oleh BPUPK. Jadi rumusannya Soekarno Piagam Jakarta, 9 orang, panitia 9 ketuanya Soekarno dan wakilnya Hatta, itu disepakati oleh panitia persiapan kemerdekaan. Itu adalah sesuatu yang disepakati untuk menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara sekaligus juga untuk menjadi teks proklamasi. Itu. Tetapi itu akhirnya buyar setelah Jepang kalah, dan tanggal 15 Agustus Jepang kalah, antara tanggal 16 terjadi konflik antara Soekarno Hatta berhadapan dengan Sahrir. Rencananya sebenarnya tanggal 16 Agustus itu Soekarno juga sudah mau memproklamasikan, cuma dia tidak mau kalau tidak lewat PPKI. Nah, Sahrir memaksakan tidak perlu pakai PPKI. Langsung aja Soekarno pidato di depan radio, lalu kemudian menyatakan kemerdekaan. Nah, tapi Soekarno-Hatta tidak mau. Akhirnya tanggal 17 Agustus, karena diculik,
lalu kemudian tanggal 16 diculik, lalu kemudian kembali, lalu datang tinggal ke rumah Maeda. Di rumah Maeda itulah teks proklamasi yang kita miliki sekarang dibuat dengan tulisan tangan Soekarno, tetapi yang membuat teks itu adalah Hatta. Gitu. Karena sukan kepada Bung, Anda duduk di samping saya, Anda yang membuat ininya, teksnya, saya yang menulisnya. Seperti itu. Jadi tulisan tangannya adalah Soekarno, bunyi teksnya adalah Hatta. Itu pengakuan dari kedua-duanya. Baik pengakuan Hatta maupun pengakuan Soekarno. Seperti itu. Nah, tetapi apa yang terjadi dengan itu? Setelah 17 Agustus, maka datanglah orang-orang Kristen Katolik Protestan dari Indonesia Timur. Ada juga yang tidak percaya, tetapi saya percaya karena saya pernah tanya kepada Pak Hatta satu ketika saya bertemu. Jadi saya selama hidupnya, saya dua kali bertemu dengan Pak Hatta di rumahnya. Nah, karena ikut melakukan penelitian dari Departemen Pendidikan. Nah, lalu kemudian 17 Agustus, maka semua buyar kan 17 Agustus. Lalu kemudian rencana menjadikan Piagam Jakarta sebagai pembukaan gagal. Gagal dalam arti kata tanda kutip. Karena sebenarnya Piagam Jakarta itu adalah Pancasila yang juga yang menjadi dasar negara yang sekarang adalah dalam pembukaan. Bedanya hanya apa? Hanya menghilangkan 7 kata itu dan menggantinya 3 kata. Kalimat yang lainnya adalah dari Panitia 9 Piagam Jakarta. Itu. Nah, ini yang harus dipahami orang agar supaya orang jangan menganggap bahwa Pancasila itu seakan-akan hanya memang orang pertama yang merumuskannya Soekarno, tetapi dalam proses dialogis untuk menjadikannya sebagai dasar negara, ya keterlibatan dari sekian banyak orang, terutama Islam, pemimpin-pemimpin Islam. Nah, ada pernyataan Hatta begini. Pernyataan Hatta begini, Anda bisa baca di bawah, di dalam tulisan Hatta tentang riwayat hidupnya. Dia katakan begini, ketika wakil-wakil Kristen datang ke dia, ketika Soekarno, wakil Kristen datang ke Hatta sebagai wakil ketua PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan. Jadi posisi Hatta ketika itu wakil ketua. Maka datanglah wakil-wakil dari Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Apa yang mereka minta? Mereka minta agar supaya 7 kata itu dihilangkan, diganti dengan yang lain. Gitu. Nah, terjadi perdebatan juga menurut Tata. Ya, terjadi perdebatan lah. Piagam Jakarta itu hasil bersama menurut Tata. Tapi akhirnya karena Hatta sendiri merasa saya 25 tahun lebih keluar masuk penjara berjuang, baru satu hari merdeka sudah pecah. Makanya Hatta akhirnya mengatakan begini, oke, besok pagi sebelum, besok pagi maksudnya tanggal 18 pagi, 18 Agustus pagi, sebelum sidang resmi diadakan, saya akan mengajak pemimpin-pemimpin Islam untuk membicarakan persoalan ini. Jadi ada rapat pendahuluan. Dan menurut memoarnya Hatta, itu lalu
Lalu setelah itu, maka kemudian yang terjadi adalah Hatta mengatakan, oke, besok pagi belum rapat, saya akan jadi lama juga itu. Jadi jangan orang beranggapan bahwa Hatta begitu saja menerima usulan dari orang-orang Kristen, Katolik, dan Protestan dari Indonesia bersama, dan dua belah pihak, tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh Kristen dari Indonesia. Maramis itu bukan kita setuju terhadap bunyi daripada kalimat Piagam Jakarta itu. Ya, tapi akhirnya Hatta tanda kutip mengalah dan mengatakan oke, ini, dan besok pagi sebelum rapat resmi diadakan, saya akan terlebih dahulu mengajak pemimpin-pemimpin Islam untuk membicarakan ini. Pak Hatta datang, lalu kemudian dia ngajak Kasman Singo di Mejo, Ki Bagus Sadikusumo, lalu siapa dari NU, lalu ada Hasan, jadi empat orang tokoh yang diajak oleh Hatta masuk ke dalam satu ruangan dan kemudian memberitahukan persoalan itu. Nah, dalam buku Hatta, memoir itu, apa yang menarik? Dia katakan begini, persoalan ini hanya diselesaikan dalam kurang dari 15 menit. Jadi menghilangkan kata, tujuh kata diganti menjadi tiga kata itu didiskusikan oleh tokoh Islam dan Hatta, itu hanya kurang dari 15 menit. Tetapi ada kata-kata Hatta yang menarik setelah itu. Apa? Disepakatinya untuk menghilangkan tujuh kata itu adalah oleh karena toleransi pemimpin-pemimpin Islam. Tolong dicatat itu. Itu pernyataan Hatta. Dan itu ditulis sebagai salah satu subjudul dalam bukunya. Diterimanya tiga kata atau artinya tujuh kata itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, menurut Hatta itu adalah karena toleransi dari pemimpin saya kira benar. Coba Anda bayangkan. Hilang suaranya atau saya punya yang? Izin, suaranya putus-putus, Prof. Artinya ini ya, dari Prof. Anhar, koneksinya agak terganggu. Oh, kepental. Ya, dari Prof. Anhar, koneksinya lemah seperti ya. Ini ya. Oke, baik. Mungkin bagi Bapak-Ibu undangan dan teman-teman mahasiswa yang baru bergabung, silakan mengisi link presensi begitu ya.
sudah ada di kolom chat sambil kita menunggu Pak Anhar untuk tergabung kembali. Dan jangan lupa, mungkin ada teman-temannya yang belum bergabung dengan kegiatan kita sore ini, silakan diundang. Link Zoom-nya ada di bit.ly garis miring literasi kebangsaan. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengaran suara saya? Ya, kedengaran ya. Iya. Jadi tadi apa yang dikatakan oleh Pak Hatta itu seperti itu. Masih di mute, Prof? Kedengaran? Masih. Kedengaran? Terputus ya, dari tadi, Prof. Kedengaran? Kedengaran, Pak. Iya, Pak. Sudah. Jadi saya lanjutkan. Jadi Pak Hatta, belum ada suaranya. Dan kedengaran. Kedengaran, Pak Anhar. Terus. Oke, jadi saya lanjutkan. Jadi Pak Hatta bersikap seperti itu. Jadi Pak Anhar, suaranya Anda bisa ada. Lihat. Boleh di unmute? Sudah ada? Sudah. Sudah ada Mbak Hani. Sudah kedengaran. Anhar sudah bagus suaranya. Iya. Jadi Pak Hatta mengatakan toleransinya pemimpin-pemimpin Islam. Anda bisa bayangkan andai kata keempat pemimpin Islam itu mengatakan tidak, belum tentu ada hasil ketika itu. Kenapa itu terjadi? Karena kesadaran mereka bahwa kita ini bersama-sama harus segera menyelesaikan perbedaan kita dan kita menyelesaikan. Tetapi, nah, Anda bisa lihat yang menarik. Sebenarnya istilah Allah itu oleh Latuhar Hari ditolak dan minta diganti dan sebenarnya disepakati oleh panitia oleh PPKI. Tapi akhirnya nggak diganti kan? Tetap istilah Allah itu ada kan? Nah itu hebatnya Soekarno dan Hatta. Padahal mereka sepakat itu. Jadi dia lepaskan 7 kata itu, tetapi istilah di bawah yang menggunakan kata Allah itu enggak diganti. Walaupun termasuk Hindu juga, gubernur pertama Bali itu mengusulkan agar supaya diganti dengan kata Tuhan. Allah diganti dengan kata Tuhan. Tapi oleh Soekarno dan Hatta, seakan-akan dibiarkan begitu saja. Nah, apa yang menarik di situ? Itu artinya apa? Artinya di sana ada sikap-sikap akomodatif tertentu yang ditunjukkan oleh para pemimpin kita agar supaya tidak kita dalam situasi kritis itu segera bisa menyelesaikannya. Makanya akhirnya Pancasila diletakkan sebagai dasar negara di alinea keempat. Gitu. Izin Prof. Anhar. Ya. Waktunya sudah habis. Mungkin kita akan lanjutkan dengan sesi tanya, sesi diskusi maksud saya. Saya nggak diberitahu berapa waktu. Iya, tadi terlupa, Pak. Mohon maaf. Jadi intinya begini, saya dari dua kekuatan utama yang ada ketika itu, yaitu kekuatan nasionalis sekuler dan nasionalis islami. Kalau keduanya ini tidak mendapatkan kesepakatan, tidak akan jadi Indonesia itu. Tidak akan jadi dasar negara itu. Itu berdasarkan fakta sejarah yang saya pelajari dan dari berbagai pihak yang pernah saya ketemui, ya, saya berkesimpulan seperti itu. Jadi adalah salah
kalau orang mengatakan bahwa seakan-akan Pancasila itu hanya miliknya Soekarno. Benar memang bahwa Soekarno lah yang merumuskan pertama kali, tapi dalam proses menjadi dasar negara, Islam punya peranan sangat besar. Itu harus diakui. Fakta itu. Oke ya, sebenarnya masih banyak yang lain, tapi karena kamu katakan waktunya sudah selesai, saya memberikan kesimpulan seperti itu. Seperti berdasarkan apa yang pernah saya pelajari, apa yang pernah saya dapatkan dari berbagai tokoh tertentu, sehingga saya berkesimpulan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan yang luar biasa, Prof. Kayaknya rasa-rasanya waktu 30 menit itu kurang ya buat kita untuk berbicara, membicarakan tentang sejarah, gitu ya. Karena untuk bicara sejarah, 1 jam, 2 jam itu kayaknya nggak cukup deh. Karena kan banyak sejarah yang perlu kita pelajari, apalagi belajar tentang hari lahirnya Pancasila. Ini masih, sepertinya masih menjadi polemik ya, bagi terutama bagi mahasiswa, kaum muda terutama. Karena sampai saat ini, meskipun sudah resmi, 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, masih aja ada yang mengatakan bahwa hari lahir Pancasila adalah 18 Agustus. Tapi seperti yang Pak Har katakan tadi, Pancasila itu menjadi dasar negara sejak 18 Agustus. Karena waktu 1 Juni itu hanya penyampaian gagasan dari Insinyur Soekarno. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Pak Anhar yang sudah memberikan pemaparan materi. Anggaplah itu pancingan ya buat teman-teman agar lebih kritis lagi tentang hari lahir Pancasila. Mungkin nanti dari teman-teman mahasiswa atau masyarakat umum bisa memberikan rekomendasi berupa artikel ilmiah atau tulisan kepada pemerintah untuk seperti tujuan acara kita ini, untuk meluruskan sejarah. Jadi sebenarnya kapan hari lahir Pancasila itu yang pas untuk benar-benar kita rayakan? Tidak ada hari lahir Pancasila itu. Oh, kesalahannya orang apa? 18 Agustus itu sebenarnya bukan hari lahir, tetapi hari di mana Pancasila diterima sebagai bagian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi bukan hari lahir. Kesalahan orang selalu persoalan pemahaman istilah. Ya, kesalahan seperti istilah lahirnya Pancasila. Itu judul buku. Tetapi sebenarnya istilah yang tepat adalah tanggal 1 Juni itu adalah rumusan awal daripada konsep Pancasila yang disampaikan oleh Soekarno. Itu loh. Jadi jangan menggunakan istilah tanpa memahami. Jadi salah nih. 18 Agustus bukan hari lahir. Sudah lahir dia, sudah ada sebagai konsep, tetapi disahkan sebagai dasar negara 18 Agustus. Jadi bukan hari lahir. Itu loh. Jadi kalian sebagai mahasiswa dan juga bahkan orang-orang yang sudah sarjana juga sering salah. Salah kalau Anda mau katakan 18 Agustus sebagai hari lahir. Tapi hari di mana konsep Pancasila diterima sebagai bagian atau disahkan sebagai bagian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Butir-butirnya, kata Pancasilanya sendiri kan tidak ada. Nah, kali harus kritis melihat kenyataan-kenyataan seperti itu. Itu tambahannya. Agar iya, supaya moderator jangan salah, orang salah tafsir terhadap apa yang kamu katakan. Silakan. Iya, oke, terima kasih untuk pencerahannya Pak Anhar.
sepertinya udah banyak banget yang raise hand dari tadi. Udah ada sekitar 4 orang dan satu penanya di room chat. Saya akan membuka satu termin, yaitu untuk 3 penanya. Dan halo. Ya, bentar. Untuk lebih singkatnya waktu, saya akan pilih yang pertama kali raise hand dari Mas Nurholis dari Lepanmi PBHMI. Ini kebetulan paling awal nih yang raise hand. Silakan disampaikan. Sebut aja yang kedua siapa. Ketiga. Oh iya, baik Prof. Halo, Semarang. Tunggu sebentar. Aduh, yang ketiga. Yang kedua tadi itu dari Zainuddin Bukhari. Itu oh, dan siap. yang terakhir, saya baca yang di chatroom, karena ini yang ketiga, kebetulan. Izin, saya Wasil dari Bondowoso, mantan HMI Cabang Jember. Mau tanya Mbak, bagaimana tanggapan Soekarno tentang Bung Hatta yang mengundurkan diri, padahal peran Bung Hatta lah yang sangat urgent. Itu mungkin ini nanti akan dijawab di akhir ya, Pak. Kita kasih ke Mas Nurholis dulu. Silakan, Mas. Siap, terima kasih kepada Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, salam hormat kepada Wiji, Prof. Laude Kamaludin, dan juga Prof. Jafar, dan juga Yunda Leli Pritasari ya. Insya Allah kami dari saya Nurholis dari Lepanmi PBHMI, insya Allah ke depan pengen silaturahim dan juga sowan ya ke rektor dan juga jajarannya dan juga civitas akademika UIC serta para senior yang saya hormati dan juga kepada Prof. Anhar izin bertanya Prof. Tadi Prof. sudah menjelaskan mengenai sejarah bagaimana kemudian Pancasila itu dilahirkan ya, dan juga dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Itu adalah sebuah hasil suaranya putus-putus ya. Maaf, Mas, suaranya putus-putus. Cuma hemat waktu pindah aja. Mungkin dialihkan ke Pak Zainuddin dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Karena yaitu Pancasila hingga hari ini. Yang itu masih saja mencoba untuk kita. Ini kan kesepakatan ya Pancasila itu. Ada orang yang membatalkan. Terima kasih kepada moderator dan juga Prof. Anhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Mas, tadi suaranya putus-putus. Boleh dituliskan di chat room untuk nanti saya bacakan ke Pak Anhar agar dijawab. Oke, nanti saya ini. Atau mungkin boleh diulang lagi kalau misalnya sudah aman sinyalnya? Sudah ya, Soe ya? Pindah. Sudah ya? Yang kedua. Ya, yang kedua. Terima kasih, Bayu. Bayu, sudah diberi waktu. Boleh. Assalamualaikum. Selamat sore, Profesor Laudi. Ini mantan. Ya, saya Jenutin, Prof. Waalaikumsalam. Dulu S3-nya sempat hadir selaku Pak Rektor. Ada beberapa pertanyaan, Pak Anwar Janggong. Yang pertama, ini komitmen Pak Karno sebagai negarawan, sebagai proklamator, sebagai ketua tim 9. Kira-kira reasoning yang disampaikan oleh Pak Anwar Gonggong tadi, prinsip keseimbangan antara yang nasionalis sekuler dan nasionalis islamis, komposisinya bisa berimbang itu bisa di sebutkan lagi dasar historisnya. Kemudian yang kedua, Pak Anwar, kalau saya lihat dan saya runut dalam aspek historis,
rumusan Pancasila itu yang pertama kan Profesor Supomo tanggal 29 Mei. Kemudian Pak Yamin, baru tanggal satunya itu Pak Soekarno. Pertanyaan berikutnya, kaum ekstremis, kaum kanan yang mengatakan bahwa, saya sebut saja karena ini fakta yang ada di dunia medsos, bahwa Habib Rizik mengatakan bahwa ketuhanan itu ada dalam urutan yang kelima. Menurut hemat saya, itu kan tidak boleh dilecehkan, karena itu adalah gagasan dan ide. Pak Karno mengedepankan nasionalisme, tetapi ketuhanan itu ada di sila yang kelima. Namun, menurut analisis Profesor Gonggong, mohon diberikan penjelasan detail, faktanya pada akhir-akhirnya, Pak Soekarno menerima rumusan Pancasila dengan merubah 7 kalimat yang ada dalam Piagam Jakarta menjadi 3 kata ketuhanan yang Maha Esa, dan itu masuk dalam butir-butir yang masuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar menjadi sila yang pertama. Pertanyaan yang terakhir, kenapa menurut Profesor Anwar Gonggong, ketika kaum nasionalis sekuler dan nasionalis Islamis menyepakati draft yang disebut oleh Pak Sahir ya sebagai Piagam Jakarta detik-detik satu hari sebelum disahkan oleh PPKI, orang-orang non-Muslim dari dunia timur yang dipelopori oleh Amaramis membelot dalam bahasa ekstremnya, kemudian ingin dirubah, dan tokoh-tokoh Muslim yang jumlahnya 4 orang, menurut penjelasan Profesor Anwar Gonggong, karena sikap tasamuh toleran berkenan mengganti. Bukan saya, Pak. Hatta itu yang ngomong, bukan saya, Pak. Ya, makanya mohon ini klarifikasinya nanti, Profesor Anwar. Sehingga ketika ada orang yang mempunyai paham agak berlawanan kepada negara, diklaim sebagai anti-Pancasila. Padahal menurut Pak Alamsyah Ratu Prawiranegara, Pancasila itu adalah hadiah terbesar orang Muslim bagi NKRI. Ya, terima kasih Pak pernyataan Menteri Agama. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Anhar, mungkin langsung dijawab saja, Pak. Enggak, susah untuk jawabnya, soalnya enggak jelas. Enggak ada yang bisa ditangkap secara jelas. Tapi kalau yang terakhir tadi, yang berkaitan dengan pernyataan siapa namanya Alamsyah sebab ketika itu berkedudukan sebagai Menteri Agama dan memang dia menyatakan itu bahwa Pancasila adalah hadiah terbesar umat Islam terhadap Republik, tapi itu dibantah oleh Daud Yusuf, terjadi polemik ketika itu. Tetapi sebenarnya dalam arti kata tertentu apa yang dikatakan oleh Alamsyah adalah benar. Yang seperti saya katakan tadi, kalau orang Islam yang diajak oleh Hatta untuk berbicara bersama menyelesaikan penolakan Indonesia Timur, enggak akan selesai. Rapat PPKI tidak akan berhasil. Pasti. Pasti tidak akan berhasil. Tapi oleh karena Hatta yang semua orang tahu bahwa dia, walaupun dia juga sekuler, tetapi Islamnya adalah sangat kuat. Nah, ketika itu, ketika Hatta mengajak mereka untuk membicarakan persoalan itu, maka mereka terima. Alasan Hatta juga sebenarnya sederhana. Yang namanya ketuhanan yang Maha Esa itu adalah sesuatu yang bisa kita terima karena itu adalah tauhid. Dalam pengertian Hatta, ketuhanan yang Maha Esa itu sama dengan tauhid. Gitu loh. Ini pernah dijelaskan oleh dia juga. Jadi Anda bisa bayangkan kalau baru satu hari kita menyatakan kemerdekaan dan
baru pada satu hari itu, besoknya baru kita mau bentuk negara, lalu kemudian buyar, apa yang akan terjadi? Enggak ada Indonesia. Andai kata orang Islam ngotot ketika itu, belum tentu ada Indonesia. Atau andai kata juga orang nasionalis sekuler tidak menuntut seperti itu, belum tentu juga republik ini ada. Itu yang sangat penting harus dipahami dalam proses situasi kritis ketika itu adalah kemampuan para pemimpin kita untuk mencapai apa yang saya sering katakan, konsensus. Semua ini kan diciptakan dan kemudian setelah terjadi perbedaan, mereka berdialog dan akhirnya tercipta konsensus. Jadi dialog di antara mereka itu sangat penting. Coba Anda bayangkan, kalau Hatta tidak melakukan dialog awal bersama pemimpin Islam dan tidak mencapai konsensus, apa yang akan terjadi? Enggak ada Indonesia. Prof, boleh seperti itu. Itu fakta. Coba bayangkan, kita baru sehari menyatakan kemerdekaan bangsa, besoknya kita pecah. Hatta menggunakan istilah, coba saya ketika mendengar perkataan daripada orang-orang Indonesia Timur itu, terbayang bagaimana saya selama lebih dari 25 tahun berjuang untuk menegakkan kemerdekaan ini, tetapi besoknya kemudian hancur. Itu ada dalam memoarnya dia. Itu perkataan Hatta. Dan dalam penglihatan saya, orang yang paling jujur dan orang yang paling demokratis dalam bernegara di republik ini, Hatta. Prof Anwar, boleh menyelesaikan ya. Prof? Pertanyaan saya begini, Prof. Yuk. Ada moderator, jangan ke saya. Mohon maaf, moderator Pak. Dong. Oke, moderator. Menyala biar connect. Mohon maaf, Pak, tidak ada interupsi di acara ini karena banyak sekali pertanyaan yang apa sih yang muncul sebenarnya. Cuma kita hanya buka tiga penanya saja. Mohon maaf sebelumnya, mungkin nanti di akhir bisa menghubungi Prof. Anhar melalui email atau kontak lainnya sehingga mendapat jawaban yang lebih spesifik, ya Pak Anhar. Iya. Oke. Pak Anhar, izin saya lanjut ke penanya kedua yang tadi dari Mas Nurholis, ya, karena tadi putus-putus. Sudah ditulis lagi di sini. Assalamualaikum, Prof. Anhar. Nama saya Nurholis dari Lepanmi PBHMI. Izin bertanya ke Prof. Anhar. Satu, Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kesepakatan dari pendiri bangsa, dan sekarang ada beberapa kelompok yang ingin mengubah dasar negara kita melalui kesepakatan juga. Bagaimana tanggapan, Prof? Nah, itu yang pertama. Mas. Yang pertama. Kalau tanggapan saya jelas, saya nggak setuju. Kalau mau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, kita bisa amburadul. Mereka harus mengerti bahwa Indonesia ini bukan sebuah negara yang bersifat hanya satu golongan. Agamanya saja berapa banyak? Pulaunya berapa banyak? Suku bangsanya berapa banyak? Jadi Pancasila itu adalah istilah yang pernah saya diberi pelajaran di Jogja ketika saya mahasiswa, itu kayak Indonesia ini kayak sapu lidi. Tercecer-cecer, lalu kemudian dikumpulkan, lalu ada pengikatnya yang menyatukannya.
Itulah yang dimaksudkan dengan Pancasila. Yang mengikat dari semua yang terbelah-belah ini dikumpulkan atas kesepakatan, lalu diikat secara bersama oleh sebuah istilah dan sebuah makna terpenting dalam kehidupan berbangsa kita, yaitu Pancasila. Seperti itu. Agamanya aja berapa? Yang resmi 6. Tapi Anda harus ingat, di luar 6 itu banyak sekali. Aliran kepercayaan aja berapa banyak? Suku bangsa berapa banyak? Dan suku bangsa itu ada agamanya masing-masing, agama suku. Belum lagi kepulauan kita. Jadi kalau tidak ada yang mengikat, ya bisa amburadul republik ini. Mengapa kita masih saya ketika Uni Soviet, Indonesia, Eropa Timur hancur, bahkan ketika revolusi Iran juga terjadi, ada yang nelpon ke saya, ada yang datang ke rumah, bahkan satu pertanyaannya pada saya dengan putus-putus, bro. Mas Anhar, percaya nggak bahwa Indonesia akan bertahan? Saya katakan berdasarkan fakta sejarah, saya percaya bahwa republik ini bisa bertahan karena dua hal. Yang pertama, Indonesia diciptakan secara bersama lewat dialog. Sumpah Pemuda itu dialog. BPUPK itu dialog. PPKI itu juga dialog. Diterimanya Pancasila itu sebagai dasar negara, itu kan hasil dialog. Kalau tidak ada dialog di situ, tidak akan terjadi kesepakatan. Oleh karena itu, dialog itu sangat penting. Dan dialog kan sebenarnya demokrasi. Kalau menurut saya, seperti itu yang saya tangkap berdasarkan penelusuran kepada tulisan-tulisan para pemimpin kita, dan juga kebetulan ada di antara mereka yang saya kenal secara pribadi dan mau berbicara dengan saya, mau memberikan informasi sebagai orang muda ketika itu dan sebagai orang yang belajar sejarah. Dan jawab saya seperti itu, yang saya ketahui seperti itu. Iya, Ananda moderator. Oh, iya, Prof. Kebetulan tadi ada dua pertanyaan, sebenarnya. Boleh saya lanjutkan pertanyaan yang tadi? Sampai jam berapa, Cek? 5. Ya. Nah, jadi pertanyaan kedua yang tadi. Sekarang, ini pertanyaan kedua dari Mas Nurholis lagi. Karena tadi terputus. Jadi pertanyaan kedua, sekarang diperingati hari kelahiran Pancasila. Ada juga hari kesaktian Pancasila, sehingga membuat masyarakat bingung. Bagaimana untuk membedakan sejarah kelahiran dan kesaktian Pancasila? Terima kasih. Ya kan jelas, jelas berbeda. Hari kesaktian Pancasila kan karena G30 SPKI. Sedangkan 1 Juni itu adalah hari proses dirumuskannya Pancasila sebagai usulan Soekarno untuk menjadi dasar negara, sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Rajiman untuk dijawab oleh seluruh anggota. Bedanya begitu, jelas bedanya. Ya, jelas seperti banget itu ya, bedanya. Bro. Iya kan? Benar, beda dari tragedinya ya. Iya, G30S itu adalah sesuatu yang bahkan pemberontakan yang dilakukan satu golongan dan mau menghilangkan Pancasila juga. Peristiwa 48 itu sebenarnya juga
saya punya dokumennya, cuma harus dicari. Partai Murba itu mengejek kepada PKI bahwa dia mau memberontakan 48-nya PKI itu menghilangkan Pancasila. Nah, ini kan terulang lagi pada tahun 65. Bedanya itu. Kalau 1 Juni ini untuk melahirkan Pancasila dasar negara, sedangkan kalau G30S yang kemudian melahirkan kesaktian Pancasila, justru untuk mempertahankan dan mewujudkan sebuah negara berPancasila dan menghilangkan kekuatan yang anti Pancasila itu yang waktu itu dilakukan oleh PKI. Itu bedanya. Jelas bedanya. Baik, Prof. Jelas banget ya bedanya. Terima kasih jawabannya, Prof. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini pertanyaan terakhir. Ini dari Wasil. Wasil dari Bondowoso, mantan HMI Cabang Jember. Mau tanya, bagaimana tanggapan Soekarno tentang Bung Hatta dengan yang mengundurkan diri? Padahal peran Bung Hatta yang sangat urgent. Itu, Prof. Nah, tadi kan saya sudah katakan, sebenarnya Soekarno dan Hatta itu, sejak mereka menjadi pemimpin sebagai pemimpin pergerakan, satu di Jakarta, di Jawa atau di Indonesia, satu kan di luar negeri. Nah, antara Soekarno dan Hatta itu sering sekali terjadi perbedaan pendapat. Tahun 30-an itu mereka nggak pernah satu. Tapi hebatnya adalah di tengah-tengah kritis negara. Ini sinyal di Pak Anhar ya, lagi gangguan. Suaranya nggak ada. Iya, sinyal di Pak Anhar kayaknya lagi ini, lagi trouble. Lanjut aja kalau gitu. Ini pertanyaan terakhir, Prof. Nanti. Ya, pertanyaan terakhir dari Mas Fazri HMI Cabang dari HMI Cabang Jember. Sudah hilang, Pak Anda. Pental kayaknya, Prof. Oh, ini udah masuk lagi. Jadi begini. Sudah? Ya. Iya, Prof. Sudah jadi terdengar. Begini. Jadi Soekarno dan Hatta itu dalam pergerakan nasional nggak pernah sependapat. Ketika Soekarno ditangkap, maka Sartono membubarkan TNI. Hatta marah. Kok hanya pemimpin karena pemimpinnya ditangkap, lalu kemudian partainya dibubarkan. Diganti dengan Partindo. Nah, lalu oleh karena itu, Hatta dan Sahrir mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia, bukan partai. Tapi nanti menjadi kekuatan organisasi juga. Itu yang membuat surat kabar Daulat Rakyat. Itu. Nah, jadi ketika kita merdeka, kambuh lagi perbedaan pendapat di antara mereka. Pemahaman demokrasinya berbeda, cara mengolah negara, mengelola negara juga berbeda, dan sebagainya. Nah, setelah Konferensi Asia Afrika, makin berkembang, juga ada berbagai persoalan yang berkaitan dengan keributan di daerah, kan ada dewan-dewan yang dibentuk yang kemudian nanti menjadi Permesta dan PRRI. Nah, itu semua menjadi persoalan. Akhirnya Hatta mengatakan, saya mengundurkan diri, saya beri kesempatan kepada Soekarno,
karena kalau saya tetap ada di sampingnya, nggak enak. Oleh karena itu, saya mengundurkan diri dan saya percaya bahwa Soekarno sebenarnya bermaksud baik untuk kepentingan negara dan rakyat. Maka Hatta pada bulan November tahun 56 mengundurkan diri. Gitu. Dengan catatan dia, tetapi apa yang terjadi, dia tetap melakukan kritik terhadap apa yang dilakukan oleh Soekarno. Misalnya ketika Soekarno menjalankan demokrasi terpimpin dan menunjuk Juanda sebagai Perdana Menteri secara personally. Hatta menulis sebuah artikel bersambung di Panji Masyarakat yang berjudul Demokrasi Kita. Dan di situ dia mengkritik secara sangat tajam kepada Soekarno. Ada kalimatnya yang berbunyi begini. Demokrasi ciptaan Soekarno itu hanya akan seumur dengan Soekarno. Itu di dalam Panji Masyarakat yang kemudian oleh Soekarno, Panji Masyarakat dibredel. Gara-gara tulisan Hatta yang berjudul Demokrasi Kita. Seperti itu. Keduanya. Jadi bukan jangan Anda melihat bahwa seakan-akan karena perpecahan yang baru kemudian mereka pecah. Enggak, itu bibitnya sudah ada sejak zaman pergerakan ketika mereka dua-duanya tampil sebagai pemimpin. Cuma hebatnya mereka bersatu dalam zaman Jepang dan kemudian zaman Merdeka, dia menjadi Dewi Tunggal. Hebatnya di situ. Setelah itu ya, tetapi Hatta, apa persahabatan antara Hatta dan Soekarno itu tidak pernah putus. Dan ini contoh yang sangat baik dan dikemukakan oleh Guntur. Ketika Guntur akan kawin, Soekarno masih ditahan di Wisma Yaso yang sekarang menjadi Mandala. Mandala, gitu. Apa yang terjadi? Soekarno nggak bisa keluar, lalu Guntur tanya kepada Bung Karno, siapa yang akan mewakili Bapak untuk menjadi wali saya? Soekarno langsung ngomong, Hatta. Datang ke Hatta. Nah, Guntur agak sedikit ragu karena dia tahu perbedaan pendapat antara ayahnya dan Hatta. Jadi dia agak ragu apakah nanti Pak Hatta terima atau tidak. Tapi akhirnya dia datang dan apa yang terjadi? Hatta terus mengatakan iya. Maka wali daripada Guntur dalam perkawinannya itu adalah Hatta. Itu adalah tanda bagaimana persahabatan walaupun mereka berbeda sejak dari awal, berbeda dalam berbagai hal dan sebagainya, tapi personally mereka adalah kawan, dibuktikan oleh anaknya sendiri, anaknya Soekarno sendiri, bahwa yang menjadi wali dia dalam perkawinan adalah Hatta. Seperti itu. Itu Ananda moderator jawab. Ya, terima kasih Pak Anhar. Semoga jawabannya dapat diterima dengan paham ya, dengan jelas. Karena menurut saya sih udah jelas banget ya. Pemaparan yang sangat-sangat jelas menurut saya. Oke, Pak Anhar izin kami dari panitia ingin meminta satu pertanyaan dari Pak Anhar kepada partisipan kita untuk nantinya kemudian dijawab oleh seluruh partisipan. Caranya nanti ketika untuk menjawab ini kalian boleh menjawabnya di ini, di Snapgram. Jadi story Instagram kalian nanti jangan lupa untuk di tag Wici Official. Nanti kami akan pilih
satu dari sekian banyak yang tag di Instagram Wici sebagai pemenang. Nanti kami akan memberikan giveaway berupa pulsa, kalau tidak salah 100.000 untuk satu orang pemenang. Jadi izin Panhard boleh memberikan satu pertanyaan kepada kami, terutama untuk acara kita hari ini. Susah. Siapa yang pertama kali memberi dukungan terhadap rumusan pidato Soekarno 1 Juni? Oke, Pak Anhar, terima kasih. Berarti pertanyaannya, siapa yang pertama kali memberi dukungan kepada pidato Soekarno pada 1 Juni 1945? Silahkan dicatat baik-baik, teman-teman. Langsung dijawab saat ini juga boleh. Jangan lupa ditaruh di snapgram kalian. Dan jangan lupa lagi di tag Wici Official. Oke? Oke, Pak Anhar, ini itu saja untuk diskusi kita kali ini. Karena nanti untuk lebih jelasnya, kami akan mengadakan FGD, fokus grup discussion, untuk membahas lebih jelas tentang Pancasila, hari lahir Pancasila, atau lebih tepatnya, tadi yang Pak Anhar bilang, memperingati hari dijadikannya Pancasila sebagai dasar negara. Itu Pak Anhar, terima kasih banyak untuk pemaparan yang insya Allah sangat-sangat mencerahkan bagi kami, kaum muda khususnya, dan para cendekiawan yang hadir di Zoom meeting kali ini, atau mungkin yang mengikuti live YouTube di Official Wici. Terima kasih, Pak Anhar. Terima kasih. Terima kasih, Pak Rektor. Terima kasih, Pak Anhar. Selamat istirahat. Ini baru dari perjalanan ini ya. Kasihnya ya, baru tiba di rumah. Ya. Terima kasih, Pak Anhar. Terima kasih. Terima kasih semua. Sampai ketemu. Iya. Iya, Pak Anhar, terima kasih. Oke, Pak Anhar boleh untuk meninggalkan Zoom atau boleh untuk mengikuti sampai akhir nanti untuk mengikuti keseruan acara kita meskipun acaranya sangat-sangat serius, tapi kita juga nggak serius-serius banget untuk di akhir, karena nanti takutnya tegang, kalau terlalu tegang nanti bisa ngeblank. Foto bersama dulu, Mbak. Oh iya, boleh. Kita berfoto bersama dulu ya. Boleh, Pak Anhar. Silakan menyalakan kameranya. Ya, foto-foto, ya. Baik, Bapak-Ibu dan teman-teman, silakan. Atau tim dokumentasi mohon dibantu. Terima kasih. Oke. Sudah open cam semuanya belum? Iya, silakan open cam dan mohon tidak ada yang chat ya supaya tidak ada vocal chat. Oke, pertama kita set dulu set 1 ya. 1 okay. 2 3 Oke, set 2 bentar lagi. Bentar. Yes, set 2. 1, 2, 3. Set 3. 1, 2, 3. Set 4 terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak Anhar. Terima kasih, Pak Anhar. Mohon diri, Pak Rektor. Terima kasih. Istirahat dulu. Ya. Terima kasih, Bu Moderator. Terima kasih. Iya. Oke, untuk para penanya yang belum tersampaikan pertanyaannya di forum ini, nantikan acara kami selanjutnya, karena kami akan ada FGD, Focus Group Discussion. Tunggu terus updatean di Instagram Wici Official. Jangan lupa di follow ya. Kalau nggak follow, nggak dapat notif kalian. Oke, hadirin sekalian, saya undur diri. Demikian sesi penyampaian materi dan tanya-jawab pada
siang, udah sore, udah pada siang, pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Ihdinash shiratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mbak MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita Mbak Yunin karena sudah benar-benar membantu jalannya acara kita yaitu literasi kebangsaan UICI pada hari ini. Yang mana kegiatan ini sudah dimulai sejak siang tadi hingga sore ini dan alhamdulillah partisipan masih sangat banyak. Dan untuk itu hal yang sangat dinantikan juga yaitu pengumuman untuk pemenang Q&A. Kepada Bang Badi. Ya. Ya, bisa ya, untuk ya. Ya. Ya, inilah yang ditunggu-tunggu. Assalamualaikum Bang Hendra. Bang Hendra mana nih Bang Hendra nih? Yuk, mulai lagi Bang Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat sore teman-teman semua. Alhamdulillah tiba kita di pengunjung acara ya, di kuis yang tepatnya kuis tadi di awal-awal ya. Oke, kita buka bersama-sama. Untuk itu saya mau screen, share screen sebentar. Oke, sebentar saya siapkan. Kalau keluar gimana Bang? Ya kalau keluar nah udah jawabannya udah ada urutannya ya dari 1 sampai berapa. Kalau orangnya nggak ada kita kasih yang di bawahnya berarti. Oke, mantap. Oke. Teman semangat ya. Dan yang apa? Yang tadi open kamera dari sampai akhir kita juga sudah ada juaranya. Termasuk penanya teraktif juga sudah dapat orang-orangnya. Kecuali tadi yang jawaban dari yang soal dari Prof. Anhar, nah nanti akan di-share di spesial di IG-nya Wiki. Oke, okay. Share screen terlebih dahulu. Baik, teman-teman semua, sudah kelihatan? Kelihatan itu telegram saya? Terlihat. Oke. Okay. Terlihat dengan jelas, Bang. Oke, okay, siap ya. Kita buka untuk juaranya siapa aja. Teman-teman bisa lihat di paling bawah ya. Sini real, nggak ada editan sama sekali. Murni dari sistem. Oke, okay, kita buka bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa nih? Wah, itu juara. Siapa itu? Siapa nih? Miss X siapa nih? Wah, nggak ada nama nih. Nggak ada nama tuh. Muhammad Hussein. Halo, itu aku. Siapa ini? Itu siapa? Hah? Miss X aku. Itu siapa? Hani. Hah? Wah, Mbak Ketua Panitia gercep banget. Ini siapa nih? Miss X itu siapa? Mbak Hani. Hani, aku. Ketua panitianya. Mbak Hani, tapi biasanya ya. Miss X itu Mbak Caca nih. Itu. Enggak, ini seru siapa nih? Satu-satu nih. Oh, serius-serius, nanti aku kirimin screenshot akunku ya. Terus, Muhammad Hussein, nomor 2. Waduh. Ini Abang Hussein, teman kita nih kayaknya. Nih. Coba, ini selanjutnya Ilham Nugraha, 17. Ada orangnya? Kalau nggak ada, eman nih. Nih, apa, saya tandain ya. Oke, lanjut lagi. Miss Ik lagi-lagi, itu, apa, namanya Mbak Hani ini nih. Untuk panitia sendiri. Iya, betul Bang Wadi. Aduh. Oke, Muhammad Hussein. Ada orangnya nggak? Ada nggak ini? Hadir. Hadir. Oke, nanti japri ke Telegram ya. Japri ke Telegram. Selanjutnya Ilham Nugraha. C.
Jackson, Ilham Nugraha ada? Siap hadir. Ada orangnya. Oke, nanti screenshot kirim ke Telegram, apa namanya? Kirim ke grup Telegram tadi, kuis ya, ke grup Telegram tadi yang di kuis. Silakan dikirim di situ untuk pemenang-pemenangnya. Dan ini juga nanti akan kita kirim ke grup yang tadi dibikin buat naruh kuis. Oke, kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Dan selanjutnya, izin, Bang. Kenapa? Tadi yang di screenshot apa ya? Tadi sempat putus gara-gara... Yang di screenshot itu jawaban. Jawaban yang hasil kuis tadi. Oh, baik-baik. Di okay. Telegram ya? Ya, kirim ke Telegram, ke room group aja tadi. Oke, okay, siap Bang ya? Ya, kami makasih. Kami ucapkan selamat pada 3 pemenang. Selanjutnya yaitu... Pemenang untuk kategori on-cam dari awal sampai akhir. Yang kali ini pemantaunya dari Bang Husein Al-Hamid. Bang Husein, monggo Bang. Oke, dari saya untuk pemandu kuis cukup selesai. Kembali ucapkan selamat ya. Nah, selanjutnya Bang Husein, silakan untuk yang kategori on-mic dari awal sampai akhir. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Husein. Waalaikumsalam. Boleh langsung dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pemenang yang aktif on-cam dari awal hingga akhir, ini tercatat ada lebih dari 16 orang, tapi yang standby dari awal hingga akhir ya, karena hanya satu nama yang kita pilih, yang pemenangnya adalah atas nama Han TI. Ada Bang Han? Saya Mas. Ya, mantap. Terima kasih. Selamat. Selamat. Ya, Mas. Selamat. Komplit banget ya. Selamat ya. Iya, yeah, makasih. Selfie dulu Bang, selfie dulu di screenshot. Iya. Yes. 1 2 3, oke. Okay. Ya, jangan lupa dikirim nomor HP-nya, handphone-nya. Siap. Kan ada itu tuh. Kasih lanjut, silakan. Oke, selanjutnya yaitu kategori apa tadi? Lupa. Kategori penanya teraktif yang akan teraktif yang akan dipandu oleh Andini. Silakan bagian acara. Halo Mbak Andini. Mbak Andini cek. Oke, kalau nggak ada saya wakilin aja ya. Baik ya, untuk kategori penanya teraktif, jadi dari panitia kami menetapkan atas nama sebentar galerinya screen biar kelihatan. Oke, atas nama Nur Khalis dari Lapenmi PBHMI. Kita ucapkan selamat buat beliau. Mana suaranya? Lagi di perjalanan sepertinya, Bang. Lagi di perjalanan suaranya. Oke, kita ucapkan selamat pada para pemenang ya. Oke, Bang, selamat ya. Ya, nanti untuk kuotanya silakan bisa dikirim nomor HP-nya ke nomor yang ada di pemberitahuan. Okay. Bisa ambil gambar terlebih dahulu ya, mungkin. Bisa ambil gambar terlebih dahulu ya. Ambil selfie, Bang. Oke. Okay. 1, maskernya dibuka dulu, Bang. Maskernya. Enggak kedengeran ya? Maskernya bisa dilepas dulu, Bang. Bisa enggak? Enggak kedengeran ya? Oke, 1, 2, 3. Enggak. Jelas. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya, ya udah. Oke, terima kasih. Saya serahkan ke MC Mbak Roro, silakan. Baik, terima kasih sudah dibantu Kak Bang Hadi sama Bang Husein. Ya, rasa-rasanya tuh pengen tepuk tangan tapi kita ternyata virtual ya. Tapi itu tidak mengurangi esensi keseruan kita untuk kegiatan hari ini. Ternyata sejak awal benar yang kami sampaikan bahwa di akhir kita akan memberikan informasi tentang Q&A dan juga pengumuman terkait pemenang giveaway.
Dan itu sudah barusan ya, teman-teman sekalian. Terima kasih masih setia untuk ikut webinar kita pada hari ini. Hingga kita beranjak pada acara yang terakhir, yaitu penutup serta pembacaan doa. Sebelum itu, mari kita membacakan doa bersama. Dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh Kakak Husein Al-Hamid. Kepada Kak Husein, dipersilakan. Ya, kita aminkan bersama. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menutup rangkaian acara kita pada hari ini dengan doa. Insyaallah saya bawakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'alna minal muta'afina fillah wa mutahabbina fillah. Allahumma arzuqna jami'an ulman nafi'ah wa amman tuqabbalah wa qalban salima wa hasana dzakira. Allahumma ighfir lana bastur 'uyubana wa taqabbal jibasanatina wa tajawwan sihhatina. Allahumma ighfir lana wa li walidina. Allahumma ighfir lana wa li walidina. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana saghara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma amir asharana bi ta'atik wa amir qulubana bi mahabbatik wa amir arwahana bi ma'rifatik. Allahumma la tahrimna khayra ma indaka li sharri ma 'indana. Allahumma la tahrimna khayra ma indaka li sharri ma 'indana. Allahumma inna nas'aluka min kulli khayrin ahata bihi ilmuka fid dunya wal akhirah wa na'udzu bika min kulli sharrin ahata bihi ilmuka fid dunya wal akhirah. Ya malikat dunia wal akhirah, ya malikat dunia wal akhirah. Ya Allah, ya Rabb yang maha penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang mulah sehingga segala aktivitas kami dalam acara webinar ini berjalan dengan lancar. Ya Allah, di hari ini kami berkumpul di tempat ini, di Zoom ini, memanjatkan puji syukur kepadamu sekaligus menutup kegiatan kami. Ya Allah, ya Rabb, berkahilah segala aktivitas kami dalam selama mengikuti kegiatan ini dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisimu, ya Allah. Untuk itu, ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayangmu kepada kami dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wadahin al-jannah ta'ala al-abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa baik akan selalu kembali kebaikannya kepada yang mendoakan. Semoga kita sama-sama diberkahi. Begitu juga guru-guru kita juga mendapatkan berkah atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Hadirin dan teman-teman yang saya banggakan, tibalah kita pada sesi terakhir yaitu penutup. Namun sebelum itu saya ingin memberikan informasi kembali bahwa kegiatan literasi kebangsaan hari ini memiliki serangkaian kegiatan dan untuk itu tetap terus pantang terus informasi dari official UIC. Karena nantinya kita akan melaksanakan FGD seperti yang telah disampaikan oleh Mbak Ayunin selaku moderator. Saya selaku Master of Ceremony, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, baik secara teknis maupun secara tutur kata, kepada Civitas Akademika dan juga para undangan, utamanya keluarga Kahmi. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila tutur saya ataupun tindakan saya, baik secara teknis ataupun lainnya, memiliki kekurangan. Mewakili seluruh kepanitiaan, kami pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih atas partisipasinya. Billahi taufik wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman, jangan leave dulu, kita bisa untuk
berselfie, anggaplah selfie gitu ya. Ya, kita bisa mengambil dokumentasi sebentar. Ya, silakan teman-teman bisa on cam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Roro. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih juga, Mbak Hani, Mbak Ayunin, dan semuanya. Oh ya, selamat untuk para juara, para pemenang. Dan yang belum menang, nanti kita bisa ikut di event berikutnya. Matur nuwun Bu Leli, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Leli. Terima kasih Mbak Mega. Terima kasih juga Mbak Mega. Sama-sama, terima kasih teman-teman panitia semuanya. Ya, terima kasih Mbak Mega arahannya. Ini banyak belajar dari Mbak Mega. Ya, kita sesi dokumentasi lagi boleh? Sudah saya screenshot tadi. Boleh. Oh, sudah. Bang Haryanto bisa membantu kami? Bang Haryanto? Ya, boleh. Mbak Roro siap-siap ya. Siap. Ayo teman-teman on cam lagi. Teman-teman on cam lagi yuk. Ya udah. 1 2 okay. 3. Oke, sudah. Siap. Oke, sudah. Tadi sudah. Terima kasih. Ya. Terima kasih teman-teman bisa sudah boleh untuk live dari Zoom boleh. Makasih izin live ya teman-teman. Mbak Yunin ada support sistemnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari selamat tadi sore, Roro teman-teman. Sendirian. Makasih. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Semuanya. Assalamualaikum. Izin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Untuk jangan lupa kirim nomor ya. Untuk pemenang quiz dan juga peserta teraktif, silakan kirim nomor ya. Yang tadi sudah disampaikan.